Oke teman-teman semuanya, hari ini gue bakal mau restorasi sepatu Vans gue yang ini. Karena udah belel-belel gitu helmnya, segala macam nih. Jadi gue bakal restorasiin semua, jadi bakal gue cuci dulu. Jadi langsung aja ke tahap pencucian. Nggak pakai lama. Oke, sepatunya udah gue cuci, udah bersih segala macam. Jadi sekarang gue bakal mau ngelem lagi, ngelem sepatu ini. Tuh enak buka. Jadi ikutin tahap-tahapnya, oke? Pertama-tama tuh yang perlu itu cotton bud, oke? Cotton bud. Terus removal. Removal ini bisa pakai alkohol atau aseton untuk ngilangin bekas lem yang udah lama, oke? Kalau nggak mau pakai ini bisa pakai amplas yang halus, itu aja sih. Terus bisa pakai lem yang gue beli yaitu BT99 yang ada di S1R, oke? Ini worth it sih, harganya cuma 18.000 doang. Ah, kayak Ibon lah. Sebelum untuk pengaplikasiannya, gue bakal ngilangin dulu bekas lem yang ada di sini nih, pakai yang tadi. Oke, udah bersih. Sekarang kita pakai lem iPhone ini. Gue pakai ambil dari bekas tutupnya aja, jadi nggak boleh tutup banyak-banyak. Kalau ngerasa masih kurang, bisa ambil lagi. Thank you.
Jadi pakai lemnya jangan langsung banyak gitu, per tahap gitu, biar rata di bagian permukaan solnya, midsole, terus sama bagian atas sepatunya. Oke, kalau udah kelar, ini didiemin dulu sekitar 5-10 menit. Jadi biarin ini agak kering dikit, habis itu baru kita perekatin. Oke, kalau udah kelar, oke, ini kalau udah kelar, kita bantu rekatin pakai ini ya, masking tape. Kalian pasti dapat ini di fotokopi, ada toko listrik, toko bangunan juga ada. Oke, jadi gunanya ini untuk ngebantu lebih kenceng lagi ngerekatinnya kalau kalian nggak punya mesin press kayak gue gitu. Ini gampang banget, simple. Oke, tinggal kita tunggu untuk kering. Oke. Oke, ini dia sepatunya. Udah dilem segala macam. Tuh udah bersih banget. Udah putih. Oke. Ini bagian sebelah kanan. Kita bakal ambil sepasangnya. Ini dia yang belum dicuci sama sekali. Lemnya masih terbuka begini. Itu kiri kanan. Kalau yang ini udah normal. Oke, itu dia. Oke, mungkin ini aja tutorial restorasi sepatu gua, yaitu yang seri checkerboard. Gua bakal kasih look sinematik perbedaan dan after before dari sepatu ini. Oke, jadi itu aja video hari ini, yaitu ngebahas, jadi tutorial untuk nge-restore sepatu yang udah lemnya kebuka segala macam. Jadi seperti baru lagi. Oke, ini dia. Itu nggak ada yang kebuka-buka lagi. Aman semuanya. Oke. Mungkin tips ini semoga bermanfaat buat kalian yang nonton. Sorry banget kalau hari ini gue bikin video nggak pakai wajah dari gue, mungkin nggak perlu lah. Yang perlu tutorialnya, oke? Jadi itu aja bagi gue. Jangan lupa untuk klik tombol like, di komen video apa lagi yang harus gue buat, oke? Di share teman kalian supaya tips-tips kayak gini nih berguna banget buat kalian, oke? Yang terakhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, oke? Gue Nes Bastian, ketemu di video berikutnya. Bye bye.